Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Ipang Erlangga Channel. Channelnya Desa yang selalu bermimpi ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Oke teman-teman, hari ini kebetulan saya juga judi lagi main ketemu sama orang-orang brok-brok keong balap. Ini hari pertama teman-teman ya. Hari pertama bagi grup brok-brok keong balap untuk tampil di siang hari setelah sebulan lamanya membangunkan orang-orang ya, untuk beranjak sahur di malam hari. Sekarang bagian tampil di siang hari ya, sekitar 5 hari sebelum lebaran lah teman-teman ya, 5 atau 3 hari sebelum lebaran ya. Ini digunakan untuk mupu teman-teman. Oke, saya jelaskan ya apa sih mupu itu teman-teman. Mupu itu meminta ikhlas ridhonya ya, dari mungkin masyarakat yang dihibur di malam hari ya, membangunkan sahur gitu teman-teman ya. Ya saya ikhlas ridhonya, enggak yang memberi ya alhamdulillah, yang tidak memberi ya tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi tidak diprioritaskan untuk memberi teman-teman ya. Jadi memberi dengan 1 liter beras ataupun uang itu pemberian teman-teman. Nah jadi hari ini hari pertama bagi grup keong balap tampil di siang hari, waktunya mupu ya teman-teman. Mupu ya, bahasa orang sini sih mupu ya. Sebenarnya kalau bahasa kerennya apa sih mupu? Gue juga nggak tahu ya. Nah jadi nggak keliling saja, nanti juga di depan biasanya ada yang nyawer gitu teman-teman, di saweran apa minuman apalah teman-teman. Nah, pokoknya sudah kalau pas kumpul di siang hari itu teman-teman. Kalau malam hari sebenarnya ngantuk banget teman-teman. Pokoknya kalau udah pas siang hari itu pada semangat teman-teman. Soalnya puasa hampir selesai, sebentar lebaran sebentar lagi, dan ini waktunya kumpulin ya, beras ya, kumpul gitu teman-teman kalau bahasa orang sini. Ini beras dari rumah ke rumah ya, satu keluarga itu 1 liter. Ada yang ngasih, ada yang enggak juga teman-teman ya, jadi enggak semuanya ngasih. Nah bukan hanya hiburan obrol-obrol saja teman-teman, tapi ada juga nih banyak yang ikut, soalnya ada budaknya teman-teman ya. Terus juga ada hiburannya seperti buruk. Jadi saya nggak bisa post ke depan nih teman-teman, soalnya akhirnya sempit teman-teman. Jadi di sini aja ya, kita lihat sang tukang bajidor. Aduh, terlalu semangat teman-teman. Bye.
Oke teman-teman, program-programnya berangkat lagi ya, keliling lagi, dan nanti juga ada rute-rutenya yang harus berhenti di mana gitu teman-teman. Tapi untuk kali ini saya nggak ikutin ya teman-teman ya, soalnya juga saya mau ke bengkel ya teman-teman tujuannya. Tapi bengkelnya tuh depan rumah situ tuh teman-teman ya, pas Pajaringan itu sebelahnya lagi bengkelnya. Jadi saya nggak ke sana, mau ke bengkel motor. Jadi kita lanjut aja ya. See you next time, see you next video. Assalamualaikum.